Gapura Barat Jembatan Brawijaya di Kota Kediri terbakar hebat pada Senin pagi ini 10 Juni 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Api menyala-nyala terlihat membumbung tinggi dan mengeluarkan asap hitam. Memantau video yang diedarkan oleh akun Instagram Radio Andika Kediri @radioandika pagi ini, asap hitam terus mengepul seiring api yang membakar sisi barat Jembatan Brawijaya. Hal ini terlihat dari latar belakang Gunung Wilis pada video tersebut. Jembatan Brawijaya Kediri relatif baru beroperasi. Jembatan ini menghubungkan wilayah Kota Kediri di sisi timur Sungai Brantas dengan wilayah Kota Kediri di sisi barat Sungai Brantas. Jembatan Brawijaya dibangun untuk menggantikan fungsi jembatan lama Kediri di sebelah selatan Jembatan Brawijaya yang sudah dimakan usia dan tidak memungkinkan dilewati kendaraan roda 4. Jembatan lama Kediri dibangun di masa penjajahan Belanda. Pengerjaan Jembatan Brawijaya Kediri sempat mangkrak selama beberapa tahun karena kendala biaya. Jembatan ini diresmikan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar pada 18 Maret 2019, bertepatan dengan 150 tahun beroperasinya Jembatan Lama Kediri.